Aban. Di sini aku mau tutorial Ming'a. Ala Karisa. Jangan lupa ditonton ya. Dan jangan lupa di subscribe. Pertama aku pun menggunakan foundation biar muka kamera tercerah. No. Rata ya. Nah teman-teman, ini kalian lihat ini kita gunakan. Selanjutnya ini kita pakai bedak padat yang Ripera. Ripera ya itu ya kak ya? Ya. Oh iya ya kak ya, Ripera ya. Lalu dioles ya kak. Kakak nanti kalau udah besar mau jadi apa? Dokter. Wah, pintar banget kakak ya. Amin. Tapi harus cantik juga ya kak ya. Iya dong. Oh iya, ini salah, aku mau pakai Kakak mau pakai eyeshadow ya? Iya. Lihat dong eyeshadow-nya, Kak. Ini dari eyeshadow apa, Kak? Dari Ines ya? Iya. Oh, iya, Kak. Eyeshadow di mana, Kak, taruhnya? Di sini. Oke, Kak. Yang gelap di cuma aja. Oh, yang warna apa yang gelap, Kak? Yang warna coklat. Oke. Silakan di aplikasi. Sini ya. Biar kenapa, Kak? Taruh di ujung. Biar mata kita terhidup. Hidup ya kak ya mata ya. Kita terus tinggal kita pakai yang ini. Itu yang di tengah ya kak ya, yang di tengah ya. Di sebelahnya kita lanjut sebelah kiri. Ini yang kuning ya, biar kita taruh di dekat hidung biar soalnya hidung. Selanjutnya kita pakai yang kuning ya kak, yang di dekat hidung. Oh di sana ya kak ya? Iya. Bisa juga di bawah mata. Karena hidung gue kan pesek jadi. Oh gitu ya kak, hidung kakak pesek ya, ya. Oh. Di bawah mata juga bisa ya kak ya? Ya. Si pakai yang kuning ya. Aku tuh kelihatan yang kayak ini. Terus kita taruh. Menggunakan alis ini ya, alis dari warna ya? Ya. Oke kak. Taruh ya. Makanya sedikit-sedikit aja biar dia kelihatan natural. Oh gitu ya kak ya? Selanjutnya aku pakai eyeshadow ya ini. Aku udah pakai eyeshadow ini. Guna eyeshadow biar kulit kita agak merona. Merona ya kak ya? Kemerah-merahan gitu ya kak ya? Iya.
Rosie. Selanjutnya aku mau gunakan masker ya, Kak. Madam G. Selanjutnya aku menggunakan istri Madam G ya guys. Istri Madam G ya kak ya. Kakak cantik banget. Lihat dong, Kak. Lihat lagi dong, Kak. Kakak enggak ada gigi ya? Lihat dong giginya.